Halo semuanya, masih bareng Gadget Trend. Di video ini saya bakal bahas sedikit fitur yang dimiliki Samsung Galaxy S9. Ya, namanya juga HP series S-nya Samsung ya. Fiturnya banyak, jadi agak sulit juga kalau saya bahas satu persatu. Nah, jadi saya bakal bahas beberapa fitur yang menjadi andalan dari Galaxy S9 ini. Yang akan saya bahas adalah mengenai kamera belakangnya yang mempunyai dua aperture, f2.4 dan f1.5. Nanti bakal saya kasih lihat juga hasil foto menggunakan kamera belakang dan kamera depannya S9 ini. Soal kameranya, menariknya juga ada fitur yang namanya Super Slow Motion, yang bisa sampai 960 fps. Terus ada juga fitur AR Emoji yang cukup menarik kita bahas. Kemudian saya akan bahas sedikit mengenai performa S9 ini ketika bermain game. Kalau untuk detail spek mengenai Galaxy S9 ini, kalian bisa baca di gadgettrend.com. Linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Baik, langsung aja kita mulai bahas mengenai kameranya. Beda sama kakaknya Galaxy S9 Plus, S9 ini hanya mengusung satu kamera belakang. Tapi tetap ya, kamera yang digunakan itu kamera kelas atas. Muncul pertanyaan, nggak dual kamera apa bisa bokeh? Yes, bisa dong. Ada fitur di kamera S9 ini namanya Selective Focus. Dan kita juga bisa merubah blur yang dihasilkan. Jadi ada 3 mode ya yang disajikan. Near Focus, untuk fokus objek bagian depannya. Kalau Far Focus, untuk fokus background atau objek di belakang. Jadi objek depannya itu blur ya. Dan Pan Focus, jadi foto fokus secara keseluruhan. Selanjutnya, tidak mau kalah dengan Apple, Samsung juga menyediakan fitur AR Emoji untuk membuat emoji menggunakan muka kita. Namun di Galaxy S9 ini, pembuatan emojinya itu hanya menggunakan kamera depan. Proses pembuatan AR Emoji cukup sederhana. Kita hanya cukup menggunakan aplikasi kamera bawaan dari mode selfie dan memilih AR Emoji. Lalu muka kita akan di-scan ya, kemudian dibuat versi emojinya. AR emoji yang sudah dibuat kemudian akan dapat digerakkan melalui gerakan pada wajah yang ditangkap atau di-capture melalui kamera depan. Selain itu juga dibuatkan 18 stiker dengan berbagai emosi dalam bentuk GIF ya. GIF. Berdasarkan karakter AR emoji yang sudah dibuat. Fitur kayak gini cocok banget buat kamu yang sering chatting ya. Jadi lebih berekspresi. Selanjutnya fitur andalannya adalah dual aperture. Dengan dua aperture ini, kamera akan secara otomatis menyesuaikan mode aperture sesuai dengan situasi cahaya untuk menghasilkan foto yang bagus. Untuk aperture f1.5 akan otomatis digunakan dalam suasana gelap, sedangkan pada suasana terang akan menggunakan aperture f2.4. Dengan ini, foto akan tampak lebih terang di suasana gelap dan tampak lebih tajam di suasana terang. Hasil contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk merekam video, terdapat juga fitur slow motion, super slow motion, yang dapat merekam gambar 960 frame per second. Namun sayangnya fitur ini hanya mendukung resolusi HD, dan memiliki keterbatasan dalam lama perekaman. Di S9 ini kita bisa langsung edit video super slow motion yang sudah kita ambil. Kita bisa menambahkan musik secara manual dengan memilih sendiri musik yang kita punya, atau kita bisa menggunakan musik yang sudah disediakan oleh si S9 ini. Selanjutnya untuk urusan performa,
HP ini dilengkapi dengan chipset Exynos 9810 Octa, RAM 4GB, dan internal storage 64GB. HP ini tuh lancar banget. Pakai HP ini mulai dari menarik area notifikasi, mengaktifkan Bixby, hingga membuka aplikasi, banyaklah multitasking ya, tidak terasa lag. Ketika dites menggunakan aplikasi pengetesan seperti AnTuTu dan Geekbench, Galaxy S9 ini menghasilkan skor yang sangat tinggi. Di AnTuTu, skor yang dihasilkan Galaxy S9 adalah 250 ribuan. Dengan performa yang tinggi ini, Galaxy S9 dapat memainkan game-game yang berat di grafis tanpa kesulitan ya. Berikut adalah beberapa game yang sudah saya tes. Yang pertama ada game Final Fantasy XV Pocket Edition. Setelahnya ini udah grafisnya tuh udah tinggi ya, dan maksimum FPS-nya juga udah dimaksimumin. Cukup lancar performanya walaupun beberapa kali terdapat penurunan FPS. Selain itu saya juga mencobanya di game PUBG, dan udah diatur grafisnya tinggi dan performanya lancar. Saya juga mencoba di game Mobile Legends. Setelah grafisnya itu tinggi dan lancar banget ya. Oke, itu saja pembahasan singkat mengenai fitur menarik sekaligus andalan dari Samsung S9. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe. Thanks for watching and see you next time.